ini teman-teman drone P7 seperti ini langsung saya unfold Wow, keren teman-teman. kameranya naik turun. Kemudian ada anti nabrak. Drone 200 ribuan ada anti nabraknya. Melebihi ekspektasi. Ya depan, samping kiri, samping kanan dan belakang. baterainya 1800 mAh lumayan sekitar 15 menit ketinggian 100 meter jarak terbang 100 meter menurut speknya Kemudian, remote-nya teman-teman, remote-nya seperti ini. Ini landing take off. Kemudian ini headless mode. Ini anti nabrak, power, trim. Trim kiri kanan. Depan, belakang, speed, kemudian ini flip. Kalau dihidupkan, ini, teman-teman, ya, seperti ini. Kemudian dihidupkan powernya, kemudian ini untuk menyambung antara pesawat dan kontrolnya. Maju, mundur, biar langsung berhenti, kemudian. Kalibrasi ke kanan, bawah, samping, menyamping. Ya, jadi ini bukan anten beneran ya, karena tidak ada kabel sama sekali. Di sini tidak ada kamera, dan optical flow tidak ada. Optical flow di sini tidak ada kamera tidak ada optical flow hanya satu kamera ya yang bisa naik turun manual dan bisa dihubungkan ke HP dan apalagi di sini ada kabel charger Kabel charger, kemudian pelindung propeller, obeng, ini untuk throttle-nya, kemudian ada propeller-nya empat, satu pasang ya. Dan ada surat cinta dia memakai aplikasi RC FPV, RC FPV ya. Berarti ini hampir sama dengan drone P5. Hampir sama dengan drone P5 ya. Oke, coba kita hidupkan. kemudian kita hubungkan oke sekarang kita hubungkan ke HP Wifi nya Wifi FPV ya kemudian kita menuju ke aplikasinya RC FPV Ini teman-teman, RGSPV-nya kemudian start, ya langsung connect. Nah ini bukan pajangan teman-teman ya. Ini adalah action cam action cam yang murah ya action cam murah 100 ribuan kalau teman-teman mau saya undi yang mau komen mau ya ditambahin mau gitu aja saya ikutkan undian ya yang tidak mau ya di ya berarti tidak mau karena ini kamera murah ya, action cam. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan sukses. Jangan lupa subscribe, share, komen dan like.